Ah, sayang banget ya. Aku udah pengen punya adik. Ah, kesepian ya? Kesepian gak sih? Enggak kan? Enggak. Tapi pengen punya adik. Ini aja kita. Enggak, sejujurnya apa pengen punya adiknya sekarang? Kenapa kemarin bilangnya bapak-bapak enggak? Soalnya kita bohong. Bohongin bapak? Padahal mau. Karena udah kesepian. Rafathar sudah tidak sabar lagi ingin memiliki adik. Sayangnya, sosok adik kandung yang ia nantikan belum juga hadir di rumahnya yang besar dan mewah. Alhasil, Rafathar menjadikan 3 adik sepupunya, yakni Ansara, Zunaira, dan Zain, sebagai pelepas rindu dan pelampias rasa sayangnya. Dikala keinginan memiliki adik menghampiri putra sematawayang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini. Melihat sikap dan perlakuan Rafathar kepada 3 adik sepupunya, menyeratkan bahwa bocah 5 tahun ini sudah siap menjadi kakak. Teman-temannya A'a. Siapa? A'a Fatal. A'a Masyawah. Ya, A'anya Ansawah. Aduh, pagi-pagi. Hey, selamat pagi. Aduh, itu aku kelihatan. Malu dong. Mbak, Aa mau pinjem boleh? Satu aja boleh nggak Ansara pinjam satu katanya? Boleh, satu kasih Aa. Ih, pinter. Kayaknya Rafathar udah pengen punya adik ya? Iya, ya. Ma gimana ma ini anaknya udah pengen punya adik loh. Ah, sayang banget ya. Oh, udah pengen punya adik. Ah, kesepian ya? Kesepian nggak sih? Enggak kan? Enggak. Tapi pengen punya adik. Ini aja kita ambil deh. Kita bawa pulang aja dari kamar ya. Balas mungkin. Ah, hari ini mau main sama Kiano ya? Mau ke tempatnya? Ini sama Alik. Sama Alik. Sama Om Baim. Iya, tapi Om Baimnya kita. Tapi juga dong harus balik kan ya. Mau main dah. Oke? Mau. Kan ngajakin Om Baim hari ini. Ya Allah, enggak boleh ikut kata Om Baim loh. Ah, baik ya. Oke? Aku lihat di selain adik sepupunya, Rafathar juga punya adik lagi loh, yakni Kiano Tiger Wong, anak Om Baim dan Tante Paula. Ketika bertemu Kiano, Rafathar seringkali menunjukkan rasa sayangnya. Sedangkan Kiano tampak senang dan nyaman saat bersama A'a Rafathar. Sementara itu mengetahui Rafathar ingin punya adik, Raffi dan Gigi, sebenarnya juga sudah lama menjalani program untuk menambah anak. Namun programnya belum juga membuahkan hasil menggembirakan. Pasangan yang sudah 6 tahun menikah ini sempat mengumumkan kehamilan Gigi. Sayangnya, kehamilan Gigi yang dinanti-nantikan itu berujung pada keguguran di usia janin baru sebulan. Doain ya mudah-mudahan istri aku sehat sama bayinya juga sehat. Doain ya. Memse, ngomong memse. Banyak yang nanyain memse. Ada ini keguguran kamu... ya? Kalau ini keguguran nih. Ya enggak tahu sih. Cuma ya kata dokter sih ya cuman ya keguguran tapi ya ini kan. Tapi kan ya emang ya, baru sebulan. Itu ya mungkin karena kecapean juga sih dan emang yang paling pasti kan ya emang belum dikasih belum rezekinya gitu. Kapan Rafathar punya adik? Sebenarnya mama udah mau punya adik terus udah enggak ada. Ya waktu itu. Yang pasti, Raffi dan Gigi harus bersabar dan menjalani program kehamilan lagi agar dapat memberikan adik kepada Rafathar. Semoga. A'a, mau adik cowok atau cewek? Cowok. Kenapa kalau cewek? Gak bisa main berantem-beranteman. Ampun.